preview. Bertemu lagi bersama saya Kang Ahro di program IDKA Inspirasi Bersama Kang Ahro. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh seorang owner wirausaha muda dan juga alumni wirausaha baru ya, dulu seorang owner kuliner, yakni Cekeran Midun. Kalau ini ya sudah tidak asing lagi di Bandung ini, Cekeran Midun dengan Kang Rizky Pratama. Betul. Selamat siang Kang Rizky. Alhamdulillah bisa ketemu ya. Alhamdulillah. Ya Kang Rizky ini punya konsep kuliner di Cekeran Midun ini sudah beberapa tahun ini ya. Iya. Dan sekarang boomingnya punya produk-produk yang inovasi ya. Iya. Ya boleh diceritakan Kang Rizky. Alhamdulillah Cekeran Midun yang awalnya hanya satu cabang itu sekarang udah bisa melahirkan 6 cabang. Kang Ahro. Di mana saja? Di Patiokus, di Perbangsa, kemudian di Putra, di Cimahi 1, dan 2, di Pejajaran, dan terakhir yang di Kopo tuh. Keren. Alhamdulillah, jadi saya terinspirasi ingin menciptakan produk yang cocok to box gitu ya, yang unik ya. Dan juga bisa mewakili kaum lama dari Kota Bandung. Dan alhamdulillah, ternyata kejadian ya. Baik, konsep awalnya seperti apa? Nah, jadi kita ingin mengangkat nilai yang awalnya ceker itu hanya sebagai olahan atau panganan yang biasa-biasa lah gitu ya, seperti sop ataupun bakso. Nah, kita menjadikan produk ceker itu menjadi makanan utama di Cekeran Midun yang memiliki tagline ceker maut mengenai perut. Jadi artinya tuh ceker maut mengenai perut itu seperti apa? Karena rasanya maut dan pedas karena mengenai perut. Terus bikin penasaran orang ya. Dan konsep-konsep seperti itu tentunya Kang Rizky ciptakan dari ide-ide center ya. Ide-ide awal. Ide awalnya seperti apa? Ide awal jadi pengen memberikan suatu cita rasa yang berbeda untuk olahan ceker dengan varian produk yang beraneka macam. Dan kami memberikan namanya itu dengan nama-nama yang unik. Yang unik, mudah diingat dan mudah bikin penasaran ya tentunya ya. Contohnya seperti Cekeran Lapindo. Kenapa kita beri nama Cekeran Lapindo? Karena warnanya hitam pekat seperti lumpur Lapindo. Ide-idenya ya. Dan juga dengan varian kepedasan, tingkat kepedasan yang disesuaikan dengan nama gunung berapi di Indonesia. Jadi citra gunung berapi itu kan panas, pedas gitu ya. Dari mulai yang nggak pedas, letusan menglayang karena nggak pedas. Dari mulai yang pedasnya dikit, tumpukan perahu, sampai letusan tertinggi yaitu letusan Krakatau. Wah, itu yang paling pedas ya. Paling pedas banget. Perlu dicoba nih ya, nanti sewaktu-waktu kita bisa. Dan satu hal, Kang Rizky. Ini bagaimana penerapan inovasi ini sendiri? Ya, prosesnya seperti apa? Mungkin bisa menginspirasi buat sahabat-sahabat. Jadi pada saat itu saya berpikir gimana nih cara menciptakan banyak varian rasa dan bisa berinovasi beberapa bulan untuk menciptakan menu-menu baru. Yeah. Jadi Cekeran Midun sendiri yang awalnya hanya belasan menu paruk menjadi 127 menu. Jadi banyak diversifikasi di dalamnya gitu. Betul. Ya. Contohnya apa aja? Contoh misalkan kita dulunya cuma Cekeran Midun. Ya, kayak semacam ramen gitu ya. Iya, kayak ramen awal cuma
skincare tuh Pak, kita bikin produk yang kurang lebih banyak konsumen yang suka kemiri tapi nggak suka skincare. Kita bikin sayapnya. Sayapnya. Kemudian mie-nya kan khususnya tuh ramen tuh, produk dari Jepang ke Indonesia. Yeah. Kita bikin produk dalam negeri, kita bikin betul. Kita buat produk cantik mungkin. Pelan produk Midun Sakti Mandraguna tuh. Produk keren lagi nih tuh. Cekeran Midun gitu. Yang dikemas secara menarik dengan menggunakan api dan juga tempat steamboat steamboatnya langsung sendiri. Jadi ya, pada saat makan tuh apinya terus menyala dan kuahnya terus bisa masak sendiri juga ya, kayak di Japanese food ya. Oke, ini keren sekali nih Kang Rizky, ini memang inovasinya tidak henti ya. Dan semua tentunya semuanya berkat pengalaman dan bagaimana kita mencari sesuatu yang baru, iya, betul. Bagaimana mencari yang beda. Apalagi di Bandung nih, di Bandung kalau kita tanpa inovasi, dipastikan di sidang kita jalani pasti akan mati. Gitu. Nah, barangkali ada sesuatu yang sedang direncanakan ya, kayaknya inovasinya tiada henti nih, apalagi jadi kira-kira. Setiap 6 bulan sekali tentunya Cekeran Midun akan menciptakan menu-menu terbarunya, baik itu dari olahan ceker, sayap, mie, miun, dan special drinknya. Kita juga nanti kedepannya di awal tahun 2018 tempatnya kita akan mulai menginvasi kota-kota besar yang ada di Indonesia. Oh, rencana akan berekspansi ke sana ya. Dan tentunya ini konsep-konsep ini juga berdasarkan riset-riset riset kecil. Karena ya Kang Rizky itu orangnya senang bereksplorasi Dan tentunya banyak hal yang patut menjadi inspirasi buat sahabat muda, wirausaha baru, juga para pebisnis di luar sana ya. Dan tentunya ini barangkali ada tips-tips dari Kang Rizky kira-kiranya untuk membina atau mengembangkan bisnis di depan seperti apa yang kekinian banget sih kayak Kang Rizky coba. Yang pertama sih kita harus bisa menciptakan produk yang biasa menjadi luar biasa. Memiliki nilai atau value yang lebih dibandingkan pesaing yang sudah ada dan menciptakan produk yang bisa mengangkat brand itu sendiri. Jadi dengan keunikan produk secara nggak langsung, konsumen bisa menjadi marketing gratisnya brand kita gitu. Jadi kedepannya apabila konsumen puas dan mengupload dengan secara tidak langsung, bisa menambah nilai brand kita sendiri dan mempromosikan terhadap teman-temannya yang lainnya. Dan inovasi terus secara berkala dan terus berkelanjutan dan berkesinambungan untuk bisa memajukan terus bisnis kita gitu Pak. Oke, ini keren sekali nih Kang Rizky, dan tentunya sahabat Strabis, berbagai inspirasi bisa kita ambil dari seorang Kang Rizky Pratama ini ya. Pertama tentunya kita ada prosesnya yang kita lalui, dan tentunya tidak pernah berhenti berinovasi dan mencoba sesuatu yang baru dan beda, dan akan menjadikan dirinya punya karakter ya. Betul. Dan banyak diminati orang tuh karena kita punya sesuatu. Terima kasih Kang Rizky atas kehadirannya, atas inspirasinya hari ini bersama pemirsa Strabis dimanapun. Semoga ini kita tetap menginspirasi. Sekian pemirsa Strabis, inspirasi bersama Kang Aro kali ini. Dan tentunya tetap menginspirasi bersama bintang-bintang tamu-tamu saya yang lainnya. Tetap bersama saya, tetap like, share, dan subscribe di Strabis TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.